Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Supriyandi Aspar. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial seputar Filmora, khususnya untuk pemula. Filmora menjadi salah satu aplikasi editing video yang paling populer saat ini, dikarenakan fitur-fitur yang ada di dalamnya sangat lengkap, mulai dari audio, efek, elemen, dan juga transition. Di video ini kita membahas tutorial Filmora yang dasar-dasarnya saja, seperti memotong video, menggabungkan video, menambahkan transition, menambahkan title, dan juga menghilangkan background grand screen. Langkah pertama, kita menambahkan video ke dalam project. Lalu drop video ke dalam timeline agar video bisa kita edit. Pertama kali kita menambahkan video ke timeline, kita akan mendapat dua buah pilihan. Di sini gunakan yang di sebelah kiri saja, karena yang di sebelah kiri ini menggunakan resolution asli dari video. Selanjutnya kita akan memotong video dan menggabungkan video. Misalnya saya ingin memotong video di detik ke-11. Tarik garis merah sampai ke detik 11. Jika sudah sampai detik 11, maka klik ikon gunting untuk memotong video. Setelah video dipotong, kita bisa drop ke bagian kanan atau bisa delete dengan menekan tombol delete. Karena saya ingin menyisipkan video lain pada bagian tengah, maka video saya drop ke samping saja dan kemudian memberikan satu video lagi di bagian atasnya. Video yang di atas ini juga akan kita potong sesuai ruangan kosong yang di bawah. Kemudian delete bagian video yang tidak digunakan. Setelah di delete, video yang di bawah bergeser ke kiri, kita dapat menariknya kembali ke bagian kanan. Selanjutnya kita menambahkan subtitle ke video. Pilih title, kemudian subtitle, kemudian pilih subtitle yang diinginkan, lalu drop di atas timeline video. Untuk mengedit teks subtitle, cukup double klik subtitle, lalu ubah teks dengan cara klik teks, kemudian buat teks baru. Selanjutnya menambahkan transition di antara video. Biasanya kami menggunakan transition yang di basic saja.
untuk menambahkan transition, video harus berada di timeline yang sama. Karena video ini berada di timeline berbeda, maka kita tarik ke video bagian bawah, kita tarik ke atas agar sejajar dengan timeline video yang di atas. Selanjutnya kita akan menambahkan video green screen. Klik kanan di bagian media, kemudian pilih import, pilih video green screen. Biasanya kami menggunakan video green screen itu untuk keperluan animasi subscribe agar background hijau atau green screen tidak menimpa video utama. Menghilangkan background green screen itu sangat mudah. Klik pada double klik pada bagian video, kemudian centang Chrome key, maka background green screen akan menghilang. Tarik tolerance menjadi 100% agar background hijau benar-benar menghilang. Apabila objek yang di video green screen terlalu besar, bisa kita kecilkan dengan cara pilih transform, kemudian kecilkan scale. Kemudian kita juga bisa mengatur posisi, mau digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bagian bawah. Selanjutnya kita akan menambahkan video ke dalam project. Untuk menambahkan audio, bisa klik kanan pada bagian media, kemudian import, pilih audio. Kemudian drop audio ke dalam timeline. Selanjutnya adalah merender video. Merender video menggunakan Filmora juga tidak boleh asal-asalan karena takutnya hasil render tidak maksimal atau video hasil render menjadi buram. Pada video sebelumnya kami telah pernah membahas cara render video menggunakan Filmora dengan hasil terbaik. Silakan teman-teman cek pada link deskripsi atau link yang ada di bagian atas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe dan support kami untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.